Assalamualaikum. Okey, hari ini aku berada dekat Sri Wangi, Sri Medan. Semalam kawan aku ada call aku. Dia kata hari ini dia nak COD nasi serai. Jadi hari ini aku datang rumah dia untuk aku makan free. Aku nak rasa dia punya nasi serai ni. Inilah pertama kali aku nak rasa. Okey, nantikan video aku eh. Assalamualaikum. Okey, kat depan aku ni nasi serai. Korang pernah dengar tak nasi serai? Nasi serai ni dia punya keunikan dia adalah dia punya nasi dan dia punya sambal nasi serai ni. Kalau nasi serai ni dia masak gunakan beras mahal ataupun gunakan pusat basmati, memang sedap lah rasa dia dan dia panjang-panjang dan tak melekit kan. Yang kawan aku masak ni, dia punya nasi serai ni ada 4 jenis lauk dekat sini. Yang pertama dia bagi dengan kari kambing. Dia bantu nasi serai ni sesuai juga dengan ayam muka. Ni dia pakai ayam tua dan daging masak muka pun sesuai makan dengan nasi serai, dan ayam kari pun sesuai. Dia punya nasi ni memang sebiji-sebiji lah. Ni memang bau lah aroma serai tu kan, memang bau wangi macam tu. Kita rasa dengan ayam masak muka ni. Kalau korang tak pernah rasa nasi serai ni, kena rasalah nasi serai. Ini pertama kali aku rasa nasi serai, sebelum ni tak pernah rasa eh. Kalau nak sedap, kita kena campur sikit dia punya sambal nasi serai ni. Oh, bau dia lain macam ni, bau sambal dia ni. Ayam mungkem ni kalau nak sedap, kena pakai ayam tua. Baru sedap. Dia punya daging tu kenyal-kenyal sikit. Rasa ayam mungkem ni, dia ada rasa ketumbar, ada rasa jintan. Memang rasa original masakan kampung ni. Kita gaul sekali dengan sambal dia ni. Sambal nasi serai. Ramai orang masak ayam muka. Kadang-kadang kita rasa ayam muka tu berkuah, ada yang kering. Sebenarnya ayam muka ni dia kena masak dalam keadaan kering dan lembab-lembab sikit, baru rasalah dia punya ketumbar tu. Yang unik nasi serai ni, bila kita makan kat depan ni, bau wangi yang nasi tu. Tu yang buat kita lagi selera makan. Okay, sekarang nak rasa pula dia punya kambing ni. Kambing masak kari. Nak rasa pula dia punya daging masak ungkep. Daging masak ungkep ni bila kita makan tu, rasa dia punya ketumbar tu. Sambal nasi serai ni, dia punya sambal ni memang pedas kan. Kita rasa pula dia punya ayam masak kari ni. Rasa kari ayam dengan kari kambing ada rasa dia punya kelainan eh. Rasa kari kambing ni lagi lebih kau sikit rasa dia. Dan ungkep ni betul-betul lah rasa ungkep dia kan. Oh, ingat mencari gaya eh bila makan ni. Dia punya rasa masing-masing ungkep tu. Oh. Lagi ungkep ni dia punya sedap tu. Bila dia punya rasa masing-masing, dia punya ketumbar tu meresap dekat dalam daging tu kan. Kalau korang nak buat majlis kenduri kendara, boleh hubungi dengan Chef Daniel ni. Dia ada buat kes untuk nasi serai ni. Memang rasa eh, original masakan kampung. Aku memang suka eh dia punya rasa. Lagi-lagi dia punya ungkep ni. Sebab ungkep ni, dia kena ada skill eh masak tu. Dari segi dia punya ketumbar dia, dia punya jintan dia memang kena ngam-ngam. Barulah rasa ungkep tu naik kan. Bila aku rasa dia punya ungkep ni, memanglah original masakan kampung. Okey, itu sahaja dari aku. Assalamualaikum.